Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menyampaikan terkait awal saya memulai usaha di tahun 2014 awal, yaitu semenjak saya baru pindah dari Kesatuan Lama di Kediri, pindah di Pacitan, di Kodim Pacitan. Waktu itu bulan Januari 2014. Berawal dari permintaan telur di wilayah saya yang begitu besar, terus saya melihat belum ada peternak di sana, saya mencoba untuk memulai dari 10 ekor, membeli DOC di pasar tradisional di tempat saya. Dari 10 ekor, 8 ekor yang hidup saya pelihara sampai usia 4,5 bulan mulai produksi. Dari 8 ekor tersebut bisa mencukupi kebutuhan telur saya sendiri, sekeluarga, bahkan lebih dari cukup, bisa saya kasihkan ke tetangga-tetangga sebelah saya.